Oke, okay. uh, assalamualaikum teman-teman. Saya ingin share kepada teman-teman tentang ilmu kipas angin. Saya bertemu dengan sebuah kasus di sini. Uh, salah satu murid saya uh, menghadapi sebuah kasus. Kasusnya adalah kipas angin yang uh, tidak bisa berputar. Gak mau muter kipas anginnya. Uh, bosing sudah diganti. Kemudian kabel aman semua, gak ada masalah tombolnya juga aman, tapi kipas anginnya nggak muter Saya akan bantu bimbing uh, teman-teman uh, pelan-pelan, uh, step by step bagaimana caranya untuk uh, mengatasi atau menyelesaikan kasus kipas angin yang nggak uh, memutri ini dengan bermodalkan nol rupiah ya, bener-bener modal nol rupiah. Tapi alhamdulillah kipas anginnya sudah bisa uh, sembuh kembali. Ingat teman-teman ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan belajarnya jangan buru-buru. Uh, saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah dan uh, dilunasi segala utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya. Nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya akan selalu share setiap hari uh, ilmu-ilmu teman-teman kalau uh, subscribe sama nyalain lonceng kan jadi tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Dengan bermodalkan recehan tapi unit-unit harga jutaan bisa sembuh. Semoga bermanfaat. Saya sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. langsung aja teman-teman ya. Saya bertemu dengan sebuah kasus uh, di dalam grup saya. Saya punya grup di sini. Uh, grup saya, salah satu orang yang, yang murid saya bertanya kepada saya tentang as. Oke, uh, pasangin. Sorry. Di sini bertanya seperti ini. Oh, ada masalah di lapangan, trouble dinamo kipas sebentar. iya. Oh, yeah. Ada masalah di lapangan, trouble dinamo kipas angin, angin kipas angin, nggak mau muter. Saya terus di dinamo dengan kasa mata dan saya putus fuse tetap nggak nyala. seandainya bang Andre suruh tes satu persatu kabel dengan multitester, masalahnya ketemu salah satu lilitan dinamo kejepit tali dan akhirnya dan akhirnya putus sekarang udah bagus kembali terima kasih uh, saya akan jelaskan kepada teman-teman satu persatu ya pelan-pelan soalnya di sini kan yang nonton video saya ada dua ada banyak jenis orang ya ada yang sudah mahir ada yang masih belajar saya anggap semuanya yang masih awam semua ya saya anggap semuanya masih awam jadi di sini Oh uh, ini skema kipas angin seperti ini teman-teman ada empat kabel biasanya teman-teman butuh ini ya soalnya ini udah ilmu dalam ya kalau nggak dalam saya nggak 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 nyangka kalau dinamo dinamo mesin cuci dinamo mesin cuci masih bisa tanpa ini kalau dinamo kipas angin nggak bisa pakai ini harus pakai ini soalnya nggak ribet di sini teman-teman harus uh, punya ini atau minjem lah teman-teman yang punya di sini ada yang kali kaum ya kaum dengan K, kali 10 teman-teman cukup yang kali 10 pilih yang kali 10 aja ya oke okay. terus teman-teman di sini diukur nah di sini diukur di sini ada kabel di sini ada kabel warna hitam putih biru hitam putih biru hitam putih biru merah ya ya hitam putih biru merah biasanya salah satu dari kabel ini itu terhubung ke colokan mana colokan setrum teman-teman ya kesetrum biasanya dan untuk yang model seperti ini biasanya warna hitam nah ini yang warna hitam ini teman-teman yang warna hitam ini teman-teman ukur dengan skala yang tadi saya bilang kali 10 ya dengan uh, dengan warna biru hitam dengan biru, oke? Okay? hitam dengan biru diukur harus nyambung, ya harus nyambung, nggak boleh putus. ini nanti teman-teman bongkar di dalam kipasnya itu kan ada ada di dalam kipasnya ada ini apa? ada tombol gitu kan, ada dinamonya ada di dinamonya nyambung ke tombol hitam dengan biru harus nyambung, oke? Okay? kemudian yang kedua hitam dengan merah harus nyambung, oke? Okay? Yang ketiga, hitam hitam dengan putih harus nyambung. Seperti itu teman-teman. Gak boleh satu pun ada yang putus. Biasanya kalau satu yang satu yang putus, dia kecepatannya cuma dua doang. Misalnya satu dua putus tiga, eh, satu dua nyambung tiganya putus. Makanya eh, maka yang terjadi adalah pada saat pencet satu dia muter, pencet dua dia muter, tapi pencet tiga dia kagak muter. Itu biasanya salah satu ada yang putus di salah di titik ini ya di titik A B C misalnya kita anggap A B C terus kalau misalnya teman-teman ukur tidak ada yang putus satupun Mas Andre ya nggak ada satupun yang putus nah ini saya kasih jurus atau saya kasih ilmu yang paling sederhana nggak perlu bongkar nggak perlu bongkar casing teman-teman ini jarang banget ada yang tahu di sini teman-teman Lihat -teman, dulu ada kapasitor nggak di sini Ah, ya, ini, ini Di dalam kipas angin itu, pasti ada kapasitornya, baik kapasitor, eh, baik kipas angin, baik indoor AC atau outdoor AC yang bukan inverter, ya. Yang eh, kipasnya bukan DC juga, biasanya ada kapasitornya. Oke, okay. untuk kipas angin model jenis ini pasti ada kapasitornya. Teman-teman, potong kabel yang ke kapasitor 2 biji ini, potong, teman-teman ini dipotong der kabel yang menuju kapasitor oke okay. di sini nggak kelihatan di sini kan ada kapasitornya teman-teman nih kelihatan nih di sini nih, ngumpet nih Apa ini? Nah dulu teman-teman Tapi teman-teman paham maksud saya Kapasitor itu bentuknya kotak dan kabelnya dua hmm. Terlalu ngedropur Di sini saya tulis 1,5 ya. Di sini 1,5 uF teman-teman ya dan ini terhubung dengan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Okay kapasitor 1,5F terhubung dengan dinamo. Ini teman-teman putus. Yang ininya ya. Yang ininya putus, teman-teman. Putus kabel ini Ini dua nih. Nah. Nanti kan akan, akan seperti ini, teman-teman ya, pada saat diputus ya. Oke. Okay. Lalu ini diukur, teman-teman. Ini kita ke titik A ya. Kalau teman-teman mempelajari video saya pelan-pelan pasti teman-teman bisa. Tanpa bongkar uh, apa nama ini? Oh, tanggal tanpa bongkar dinamo dengan catatan eh, bosingnya aman ya ini titik A jelek banget ini dulu. ini titik B ini ini titik A dan titik B teman-teman ukur pakai tester oke okay? ukur pakai tester nyambung Mas Andre. Kalau nyambung berarti teman-teman udah mempunyai tanda-tanda kehidupan. Kalau nyambung itu berarti tandanya adalah piusnya putus. Pius kipasnya putus. Kalau misalnya teman-teman bosingnya aman, kemudian e, bosing itu lahar ya. Asnya aman, itu teman-teman bisa lakukan jumper dari luar. Caranya gimana Mas Andre? Nih. Seperti teman-teman ini ada salah salah ada salah satu kabel ya ada salah satu kabel di sini yang menuju ke setrum yang saya bahas tadi kalau tadi kan item ya ini kan item ya ini kan ke setrum nih nah ini teman-teman putus putus dari sini yang item ini putus yang item ini putus yang mau ke dinamo ya jadi diputus di situ, sambungkan ke A, teman-teman. Gimana caranya nih? Ke sini aja kali ya, biar teman-teman paham. Nah, sambungkan ke A. Oke? Okay. Kapasitor dipasang seperti semula. Ini sambungan ke A. Jadi di A -nya ini di jumper ya, kayak gini ya. Jadi segi, jadi di jumper nih ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ke sini iya, ke sini iya. Paham sih teman-teman ya? Sambungan ke A dan colokin muter Mas Andrea berarti selesai ini saya sering lakukan eh, di kipas angin merek Panasonic Samsung eh, Samsung Panasonic Maspion, Miyako semuanya aman muter kipasnya kencang enggak ada masalah muter Mas Andrea tapi kebalik ya pindah kalau muternya kebalik pindah ke sini teman-teman pindah ke B ke sini pindah ke sini, tadi kan dari sini teman-teman ya? Nah, ya. Nah pindah ke sini teman-teman, ya. Ah, pindah ke B. Nanti muternya bakal, uh, misalnya tadi, tadinya kanan nih, ntar bakal kiri. Simpel teman-teman, nggak -teman. ada masalah. Itu kalau teman-teman bosingnya aman ya, lakernya aman. Uh, kemudian asnya aman dan ini juga bisa dipraktekkan kepada teman-teman yang mau uh, apa namanya mau ganti bosing jadi kalau sebelum ganti bosing atau sebelum beli dinamo teman-teman dites dulu tapi ininya dikasih ini dulu nih teman-teman dikasih minyak kayu putih titik ini nih ini nih ini as ini nih dikasih minyak kayu putih terus diputer ntar enteng dia setelah dikasih minyak kayu putih udah enteng baru teman-teman lakukan ini kalau teman-teman lakukan ini berhasil berarti Uh, tinggal diganti bosingnya saja gitu, bosing diganti biar biar lebih awet bisa awet sampai bulanan, tahunan. <tuh> Seperti itu. Kemudian kita bahas masalah tadi ya. Kalau misalnya uh, ada yang apa namanya ini, uh, ada yang nggak nyambung, misalnya tiga tiganya nggak nyambung. Kalau nggak ini pas teman-teman ini, ini 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 nyambung semua nih teman-teman ya. Ini nyambung semua. Tapi pada saat diukur ininya nih teman-teman. Uh, diukur yang ini ah pada saat diukur ini kagak nyambung dia kagak nyambung ah teman-teman tinggal dibongkar dibongkar dinamonya dicari teman-teman lakukan yang termudah dahulu dari uh, dari sini dilakukan yang dari luar dulu teman-teman ya dari luar dilakukan uh, pemeriksaan dahulu dari luar itu biasanya sambungan antara kabel ketemu Uh, gulungan itu biasanya short atau uh, lepas itu juga bisa. Silahkan di di disambung dulu, baru nanti teman-teman bisa langsung ke uh, pemasangan lagi dan selesai. Apa namanya simple kok teman-teman. Cara menjahitnya juga gampang, tinggal pakai tali sol sepatu tahu ya teman-teman ya tali sol sepatu itu juga sudah selesai. Dan teman-teman bisa lihat setelah uh, bapak ini mendapatkan uh, Oh, jangan ya apa, apa saran dari saya? Alhamdulillah kipas anginnya sudah berjalan dengan uh, normal. Masalahnya ketemu ya, poin 4 ya, masalahnya ketemu salah satu lilitan dinamo kejepit tali dan akhirnya putus. Jadi ada yang putus satu teman-teman, sin apa sempel sekali. Yang penting kita mau berusaha, insya Allah ketemu teman-teman. Nggak perlu kita beranggapan, wah kipas angin rusak beli baru lagi, kipas angin rusak beli baru lagi. Mending uangnya dikasih ke istrinya, bisa buat beli beras, beli minyak, itu lebih hemat. Saya selalu mengajarkan seluruh subscriber saya ya, agar hemat. Kita akan nggak tahu besok akan terjadi apa, kita nggak tahu. Oke, mungkin juga sekian teman-teman uh, yang bisa saya sampaikan. Uh, semoga ilmu yang saya share hari ini <coughs> bermanfaat. Jangan lupa praktek, praktek, dan praktek. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.